Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Selamat sore semuanya. Semoga hari ini sahabat onlineku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan rezekinya dan diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Sebelum kita membahas apa yang kita masak, kita berselawat dulu yuk. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun kutbi biha harul waba ilhati ma'al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatima. Marilah sahabatku dimanapun kita berada bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapat syafaat beliau di hari liam kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Sore ini saya mau bikin mihun ya. Ini mihunnya sudah saya rendam dengan air dingin ya, jangan pakai air panas. Ini mihun khas Taiwan, ada jamur, ada seledri dan juga udah ada ayam, udah saya potong-potong dan udah saya kecapin, dan ini juga wortelnya sudah saya potong-potong. Dan ini kolnya belum dipotong ya sahabat. Sebentar lagi kita potong kolnya dan sekarang kita ulek bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih ya. Bawang putihnya 3 siung, bawang merahnya juga 3 siung. Dan juga ada merica ya, merica. Kita ulek dulu. Saatnya kita ulek bumbunya ya, sahabat. Bawang merah, bawang putih kita ulek dulu. Kita oncom bumbunya, bawang merah dan bawang putih, biarkan harum, kecoklat-coklatan, baru kita nanti kita masukkan sayurannya ya sahabat ya. Ini bawangnya sudah mulai kecoklat-coklatan, mulai harum ya sahabat ya. Dan kita masukkan jamurnya ya. Thank you.
masukkan wortelnya ya. Ini wortelnya tadi satu, sahabat. Dan kita masukkan ayamnya juga ya. Ayamnya sudah kita kasih bumbu, kecap, garam, dan penyedap rasa. Dan kita masukkan juga air jamur, rendaman air jamur biar wangi. Dan kita potong engkolnya ya, sahabat. Kita potong kecil-kecil. Dan kita aduk ya, ayamnya sama wortel juga jamur ya. Kita tambahkan penyedap rasa ya. Kita tambahkan juga merica, karena tadi cuma sedikit merica yang itu, yang masih utuh ya. Dan kita tambahkan juga seledrinya. Dan kolnya kita tambahkan ya. Kita aduk. Dan langsung kita masukkan minyaknya ya. Minyak kita masukkan.
banget ya mie-nya ya. Biarkan matang dulu ya sahabat. Kita besarkan apinya. Ini mihun khas Taiwan ya. Saya lihat dulu rasanya ya, kita tes dulu rasanya. Sudah oke. Mantap dulu ya, tadi sih oke. Alhamdulillah enak banget, sedang mencapai. Cantik banget. Warnanya cantik, berwarna-warni sayurannya ya sahabat ya tuh. Cantik banget. Dan nanti kalau sudah mau dibawa, kita taburi bawang goreng ya nanti. Sudah dipanci, kita taburi bawang goreng. Tuh, mantap kan? Selesai, saatnya kita rapikan ya. Terima kasih untuk sahabatku yang sudah menyimak dari awal sampai akhir.
Dan untuk sahabatku yang baru menemukan channel saya, bantu like, comment, subscribe, bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan menu-menu sederhana dari saya. Dan untuk sahabatku yang sudah mendukung saya dari awal sampai saat ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya. Saya kira cukup sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.